CEO Telegram Pavel Durov Selasa siang akhirnya datang ke Indonesia dan menemui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Selasa siang. Kesepakatan pun tercapai. Telegram berencana akan melibatkan pemerintah sebagai moderator dalam grup publik di aplikasinya. Lewat cara ini, komunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia dapat mempercepat pengawasan konten terorisme di Telegram. We as a team, as a company, as an organization are committed to decrease the time of reaction of when we shut down publicly available content related to ISIS and propaganda of terrorism, and it used to be 24 hours, 36 hours. Now I think we are able to shut them down more efficiently within several hours because we have added some Indonesian-speaking members to our team. Pemerintah pun berjanji akan mencabut pemblokiran dalam seminggu ke depan setelah Telegram memberikan akses komunikasi langsung. Sebelumnya, Juli lalu pemerintah mengumumkan pemblokiran aplikasi web Telegram. Keputusan diambil karena Telegram sulit dipantau dan diduga dijadikan sarang kelompok teroris untuk merencanakan aksinya. Jadi dengan nanti SOP-nya udah dibuat, tata cara dibuat, namanya siapa, kontak personnya, nomor teleponnya berapa, organisasinya di mana, dan service levelnya berapa lama itu kalau misalkan ada konten negatif, terutama yang masalah terorisme, dari berapa lama itu akan di take down ini sekarang. Tapi yang kini sedang viral bukan hanya kesepakatan itu yang dicapai, tapi juga wajah Durov yang membuat kaum hawa terpesona dan salah fokus. Apalagi foto-foto kedatangan Durov di berbagai lini media sosial ia tampil klimis. Pakaian serba berwarna hitamlah yang jadi identitasnya, ciri khas yang terus ia tunjukkan di depan publik. Foto-foto yang menunjukkan kegantengannya tersebar lewat media sosial, Instagram salah satunya. Di sosmed ini, komentar para penggemar yang baru mengenal Durov bertebaran. Terbanyak memuji kegantengan pria berumur 31 tahun ini. Beberapa memuji karena karir cemerlangnya lewat aplikasi pesan instan Telegram yang ia buat tahun 2013 lalu. Sisanya cibiran dan celaan. Yang pasti, pria Rusia yang kini berkewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis ini semakin banyak ia mendapat perhatian oleh pengikutnya di media sosial. Tapi ia sepertinya sadar, kegantengan dan kepintarannya tidak mempan membius aturan teknologi informasi di Indonesia. Nah, wajib ikuti kesepakatan dengan pemerintah Indonesia ya. Jika tidak patuh, Telegram pasti diblokir selama-lamanya dari Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.